Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajeng Lestari dalam acara Salam Pramuka. Timnas Indonesia U22 dan para peraih emas di SEA Games 2023 hari ini, Jumat, 19 Mei 2023, diarak keliling pusat kota Jakarta, rute arak-arakan ini dari Kemenpora akan bergerak melewati FX Senayan kemudian ke Le Meridien, Stasiun Dukuh Atas, Bundaran HI, putar balik, Jalan Sudirman, Patung Pemuda Membangun FX Sudirman, masuk GBK, VIP Barat. Rombongan akan berhenti sejenak di Bundaran HI. Rencananya Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memberikan sambutan 5-10 menit di Bundaran HI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Izinkan kami dari Anton Penegak Pandega Putra dan Ketua Dewan Kida Cabang Kota Bogor menyampaikan mengenai persiapan Raimuna Nasional
2023 yang nanti akan dilaksanakan di Cibubur. Ya. Nah, hari ini training center perdana pertama kali, nanti akan ada beberapa rangkaian training center persiapan kontingen Korca Kota Bogor untuk kegiatan Reimuna Nasional. Harapan kami di sebagai Andon Bergak Pandega untuk kegiatan nanti Reimuna Nasional yang akan dilaksanakan di Cibubur, pertama tentunya Kota Bogor bisa menjadi kontingen yang membawa kebaikan dan menjadi pemersatu bangsa, sehingga kegiatan Reimuna Nasional betul-betul menjadi kegiatan yang memberi banyak makna dan manfaat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Itu saja mungkin dari kami, dan berikutnya silakan penegak ya. Panitia Ramdan ya. Iya. Ini baru training center pertama, nanti akan ada beberapa training center yang berikutnya. Training center pertama ini tentang bagaimana cara pembuatan tenda, manajemen perkemahan, dan nanti akan kedua, ketiga, dan terakhir itu akan dilaksanakan pada di bulan Juli, dan nanti di bulan Agustus juga ada seperti itu. Dan khususnya untuk kontingen Kota Bogor ini berjumlah 48 orang yang terdiri dari 3 umpi, dan yang pasti nanti persiapan mereka untuk 10 hari di sana kita akan pantau, dan mudah-mudahan Kota Bogor bisa memberikan warna di sana pada saat kegiatan Reimuna Nasional. Seperti itu. Saya berharap pada kesempatan ini untuk kegiatan ini mohon diikuti dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan pengalaman yang baik untuk kalian. Misalkan PBB, semapun, apalagi itu, tekran, jangan terlalu banyakin, ya. Kau ini contoh, di Curug mau mengadakan lomba apa? Lomba tari tambang, boleh. Silakan di situ, apa kekuatannya, apa kelemahannya?
Oke, teman-teman TV Pramuka, cukup sekian salam Pramuka hari ini. Saya Ajeng Lestari pamit undur diri dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.